Shalom, selamat beribadah kembali kepada Tuhan pagi ini. Dimanapun kita berada, mari kita pastikan kita dapat mengikuti ibadah pagi ini. Walaupun kita mengikutinya secara online, mari kita terus semangat memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita meneruskannya, saya mau membacakan firman Tuhan sebagai renungan kita pagi ini yang diambil daripada Mazmur 126. Judul perikopnya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ini hendak mengingatkan kita pagi ini, kalau bagaimanapun pergumulan kita, bagaimana kesusahan kita, bahkan penderitaan yang kita lalui mungkin, mari kita datang berlutut, mohon belas kasihan Tuhan, tersungkur menangis di bawah kaki Tuhan, karena hanya Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Amin. Dengan demikian, kita pasti menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan pagi ini sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sekali lagi katakan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, amin. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti akan membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Engkaulah pengharapan kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Mari kita terus menyembah Tuhan pagi ini.
Oh haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penuh. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kita angkat lebih sungguh-sungguh sekali lagi pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari tinggikan nama Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang
kekal, sempurna kuasamu, agunglah karyamu. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sembah nama Yesus, tinggikan, agungkanlah nama Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus yang telah menyelamatkan jiwaku. Syukur bagi-Mu. Kuangkat hatiku menyembah Engkau, sebab Engkaulah yang layak disembah. Haleluya, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari angkat hatimu, tinggikan, agungkanlah nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, mari kita sembah Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu, Bapa, terlebih dari segalanya. Hallelujah, sembahlah nama Yesus, tinggikan,
agungkanlah Yesus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Yesus Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari kita tinggikan nama Yesus pagi ini. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan lebih sungguh-sungguh. Ku bersyukur, haleluya, padamu Tuhan, atas kasih-Mu dan bermasmu bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan-Ku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit.
tidak pernah berkesudahan dalam hidupku. Haleluya, terpujilah namamu, mulialah engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi ini. Hadirat-Mu yang menyegarkan jiwa kami, yang memulihkan kami, bahkan yang menyembuhkan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi kami semua Tuhan, biar firman menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita masih bisa beribadah secara online di pagi hari ini. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mendoa untuk negara kita Malaysia dengan situasi COVID-19 yang melonjak tinggi dalam hari-hari ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa di pagi hari ini. Bapa, terima kasih karena Tuhan Engkau Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan negara kami dalam tangan-Mu, Engkau mengasihi negara kami Malaysia, tanah air kami yang tercinta. Hamba serahkan Tuhan Engkau berkati supaya berkat-Mu akan menjamah negara kami dalam aspek pemulihan, restorasi Tuhan terjadi dan berlakunya penyembuhan demi penyembuhan untuk setiap individu yang terlibat dalam masalah-masalah COVID-19. Bapa, saya mendoakan berkat-Mu akan melanda juga kepada para pemimpin negara kami yang memerintah dalam aspek Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Keselamatan Negara. Kau berkati para pemimpin yang memimpin negara kami. Beri mereka hikmat, kekuatan untuk mereka mengatur dengan sistem yang cukup bagus untuk memberkati masyarakat negara kami. Berkati negara kami, pulihkan, biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih. Semua ini kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Saudara, saya ingin mendorong jemaat Tuhan di mana saudara berada pun tetap naikkan doa untuk negara kita Malaysia dalam doa kamu di masing-masing di rumah supaya negara kita tetap dibantu lewat doa oleh kita orang-orang percaya di negara ini. Amin, haleluya. Mari kita lihat firman Tuhan daripada surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini adalah satu petikan yang saya mau ambil untuk dikupas, dikongsikan pada pagi hari ini. Dan hari ini juga merupakan hari Pentakosta yang dirayakan oleh seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia. Karena Pentakosta merupakan hari di mana Tuhan mencurahkan roh-Nya atas setiap umat-umat pada waktu itu. Dan mereka mengalami pengalaman yang luar biasa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka mulai membuat perkara-perkara yang membawa impact yang besar. Dan peristiwa ini tidak berhenti dengan situasi pada waktu itu, tetapi ia berterusan sampai hari ini. Kalau saudara percaya di pagi hari ini, saya mau kepenuhan Roh Kudus, saya mau juga dibaptis seperti Pentakosta ini Tuhan. Kalau saudara inginkan kuasa Roh Allah mengurapi saudara, berdoalah di pagi hari ini supaya Tuhan menjamah dan Tuhan mengurapi hidupan saudara. Murid-murid Yesus ini sebelum mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka adalah orang yang sangat-sangat biasa. Tetapi kata firman Tuhan, lepas Kisah Para Rasul pasal 2, 3, 4 kita baca terus pasal-pasal ini, ia mencatatkan bahwa mereka ini menjadi satu generasi yang luar biasa. Orang yang biasa diubah menjadi luar biasa lepas kepenuhan Roh Kudus. Jadi mereka ini menjadi orang yang bawa impact yang besar, mengguncangkan Yerusalem pada hari itu, dan firman Tuhan mulai disebar ke seluruh dunia sampai ia tiba di negara kita, di Indonesia, di Malaysia, dan juga di area timur ini kita menerima firman Tuhan. Karena adanya umat Tuhan, adanya murid-murid Tuhan pada waktu itu, adanya generasi yang lain yang terus membawa firman Tuhan dari negara sini ke sana hingga nama Tuhan dipermuliakan. Saya berikan tema pada pagi hari ini yaitu mengapa kita gagal.
Dalam kehidupan kita ini, saudara, kita mau membuat satu kajian, mengapa kita gagal dalam kehidupan kita sehari-harian. Apa yang membuatkan umat Tuhan gagal sebagai orang yang harusnya sukses, harusnya diberkati, harusnya berkemenangan, tetapi mengapa kita gagal. Ini merupakan tema saya buat pagi hari ini. Haleluya. Saudara, untuk melihat puncanya, kita juga perlu melihat apa yang kita boleh lakukan untuk kita memperoleh keberhasilan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang pertama saudara kita memperhatikan adalah cabaran yang hebat yang kita hadapi. Seluruh umat manusia dalam muka bumi ini mengalami pelbagai cabaran. Mereka mulai dilawati, dilanda dengan penuh satu lawatan yang luar biasa. Itu bukan lawatan daripada Tuhan, tapi masalah demi masalah bergantian melanda ke dalam hidup mereka ini. Jadi yang pertama, cabaran itu cukup berat hingga mereka tidak dapat maju ke depan. Mereka tidak dapat membuat perkara yang mereka mau lakukan, atau mereka tidak membuat perkara yang mereka ingin Tuhan buat untuk mereka ini. Jadi cabaran ini cukup memberikan impact sampai manusia adanya kelemahan, juga ada kelebihan. Walaupun kita ada kelebihan, bukan berarti kita boleh buat semua perkara dalam muka bumi ini. Saudara, walaupun kita ada kelebihan, tetapi kita adanya keterbatasan yang menghadkan kita untuk membuat perkara-perkara yang besar. Tetapi dengan kepenuhan Roh Kudus ini, kita boleh lakukan perkara yang berat, perkara yang besar, perkara yang hebat untuk Tuhan. Kita ada pelbagai cabaran dalam pernikahan kita. Mungkin kita sangat tension dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, dengan situasi rumah tangga kita begitu menggoncangkan, saudara. Saudara, ia mungkin cukup mencabar dalam kehidupan kita hari ini. Mungkin sebagai seorang pelajar, pendidikan cukup mencabar. Mungkin sebagai seorang pekerja, pekerjaan saudara mungkin cukup mencabar. Saudara, dalam segala situasi depan kita ini, ada banyak hal yang memberikan beban yang berat kepada kita ini. Tetapi bila kita beriman kepada Tuhan, bila kita percaya kepada kuasa Roh Kudus, kita dapat mengatasi. Bila saya membuat kajian dengan statistik negara Malaysia, saya perhatikan kes-kes bunuh diri ke belakang ini mulai melonjak tinggi. 20% dia meningkat. Kalau baca dalam website, dikatakan 20% mulai meningkat. Dan saudara, kamu boleh perhatikan usia-usia yang daripada remaja di bawah 12 sampai ke 60 usianya agak adanya kes-kes yang membunuh diri. Dan laki-laki perempuan dalam usia seperti ini mereka membunuh diri. Tapi dalam kategori, dalam kes-kes ini saudara, kita boleh perhatikan ada banyak faktor. Ada masalah-masalah keuangan, ada masalah-masalah rumah tangga, ada masalah-masalah yang lain. Ada berbagai alasan lah ya mereka ini bunuh diri. Tapi dalam kita perhatikan juga dalam kategori ini, ada juga laki-laki dan perempuan yang kerap membunuh diri. Dan dalam kiraan negara Malaysia, kalau perhatikan dalam slide yang seterusnya, dikatakan laki-laki lebih banyak bunuh diri daripada berbanding daripada perempuan. Jadi, untuk kita mengatasi masalah bunuh diri ini, kita ada masalah mental illness, kesakitan mental. Kita ada masalah mental yang tidak diurus, di mana ia membimbing setiap individu untuk membunuh diri. Mungkin juga orang-orang percaya dalam kategori-kategori ini mungkin. Mungkin antara kita orang Kristen juga yang merancang untuk membunuh diri. Mungkin ada yang sudah pernah membunuh diri dalam statistik di sini. Apa kata firman Tuhan untuk mendorong kita? Apa solusi untuk mereka yang tertekan? Coba kita lihat Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya. Ini kata pemazmur, dikata, mengapa engkau tertekan, mengapa engkau gelisah? Dia bilang solusinya adalah berharaplah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau dalam hari ini saudara dalam situasi yang cukup menakutkan,
dalam keadaan keluarga, ekonomi, apapun saudara lalui, berharaplah kepada Tuhan karena dialah kekuatan kita. Daripada Roma 12:11 tadi itu kita perhatikan, ini kata Paulus kepada jemaat Tuhan, janganlah kendur kerajinanmu, dikata. Jangan biarkan kami punya kerajinan itu kendur ataupun suam-suam. Jangan biarkan ia padam. Sebab apa? Bila murid-murid Tuhan itu diurapi dengan Roh Kudus, mereka begitu bersemangat. Mereka ini membuat pekerjaan Tuhan dengan lebih berani. Setelah sebelum ini mereka yang penakut menjadi orang yang penuh keberanian. Orang masyarakat pada waktu itu terkejut melihat murid-murid Yesus karena mereka penuh dengan keberanian. Karena kata firman Tuhan, bila Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa. Dinamik kata firman Tuhan. Kamu akan terima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kehidupan kita pada hari ini, Paulus mulai menyambut dalam Roma yang dikatakan, dibilang kepada kita, dibilang, jangan kita berhenti berbuat baik. Jangan kita berhenti berbuat perkara yang Tuhan inginkan. Jangan kita berhenti membuat pekerjaan Tuhan. Jangan kita berhenti memuliakan nama Tuhan. Kita perlu membiarkan, jangan biarkan kita punya kerajinan itu kendur. Jangan membiarkan ia menurun sampai mati. Tetapi biarlah kita punya kerajinan semakin hari semakin naik, semakin aktif, bukannya pasif. Bukannya menjadi lemah, bukannya seperti kurang semangat. Biarlah kita terus bangkit dalam pekerjaan Tuhan untuk membuatkan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena pasal 12 pada awal-awal chapter ini, bab ini, ayat 1, 2, 3 kalau kita baca, Paulus mulai mendorong kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup kepada Allah. Dan dia mulai menyambung dalam pasal itu, dikata hidup dalam kesatuan. Dan melayani dengan karunia-karunia. Dan kasih itu harusnya jangan pura-pura. Dan dia langsung masuk kepada ayat 11. Janganlah indahnya kerajinanmu kendur. Berarti saudara, Paulus mulai melukiskan satu senarai pekerjaan yang kita harus lakukan. Makanya dia berkata, jangan kendur kerajinan kita. Jangan berhenti dalam kesatuan, jangan berhenti dalam karunia, dalam melayani dalam karunia-karunia roh, jangan berhenti dalam penyerahan diri kepada Tuhan, jangan berhenti dalam mengasihi sesama sendiri, jangan berhenti melayani Tuhan. Saudara, dia menggalakkan kita supaya biar kerajinan kita ini semakin hari semakin naik, semakin panas, semakin menaik. Karena Wahyu 3 ayat 15 ini kata firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena ada umat Tuhan yang memulakan dengan cukup baik, tetapi dia mengakhiri dengan sangat menyedihkan. Ada yang memulakan dengan bersemangat, tapi di pertengahan jalan dia mulai lemah. Ada yang memulakan dengan cukup baik, dia mengakhiri dengan luar biasa hebat. Saudara, di mana kita pada hari ini? Apakah kita adalah orang yang memulakan dengan cukup baik dan sudah pun pasif hari ini? Atau kita adalah orang yang semangat pada hari itu sampai sekarang pun kita masih bersemangat untuk Tuhan? Jadi kita perlu persoalkan mengapa kita gagal? Mengapa kita gagal? Mengapa umat Tuhan gagal? Mengapa umat Tuhan gagal? Bila kita tidak mengizinkan kuasa Roh Kudus dalam hidupan kita, kita akan gagal dalam segala hidup kehidupan kita ini. Bila kita tidak mengizinkan kuasa Roh Allah mengurapi kehidupan kita ini, kita pasti gagal. Jadi sebagai umat yang percaya, kita perlu menerima fakta ini. Cabaran di luar cukup luar biasa besar. Tetapi ingatlah, roh yang ada dalam kehidupan saudara adalah roh yang lebih besar daripada masalah dunia pada hari ini. Haleluya. Percayalah kepada firman Tuhan 1 Yohanes 4:4 yang berkata, roh yang ada dalam kehidupan saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu masalah-masalah yang melanda di depan kita ini. Saudara mampu mengatasi. Mengapa kita gagal? Bila kita tidak mengizinkan Roh Kudus memenuhi dan mengkontrol kehidupan kita. Amen. Itu yang pertama. Saudara perlu menyadari, saudara bisa lakukan dengan pimpinan Tuhan. Yang kedua, saudara, api roh itu harus menyala-nyala. Yang kedua, api roh itu harus menyala-nyala. Roma 12 ayat 11b berkata, biarlah rohmu menyala-nyala.
Saya hanya baca bagian yang tengah saja. Bila baca kitab Kisah Para Rasul, dia membuat satu gambaran yang cukup indah tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Mereka ini memulakan dengan cukup baik. Dan mereka tidak pernah berhenti di pertengahan jalan. None of them. Tidak seorang pun antara mereka ini yang berhenti. Karena apa? Bila Roh Kudus mengurapi mereka itu, api mereka ini terus menyala. Bila baca firman Tuhan ini, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, menyala-nyala berarti mendidih dan semakin menjadi panas. Semakin panas, semakin panas, semakin panas. Jadi dalam kehidupan saudara dan saya pada hari ini, kita perlukan Roh Kudus supaya ia, roh kita ini akan sentiasa dididikkan. Didih, mendidih, dan menjadi semakin panas untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang ada orang tidak menyala-nyala. Apa sebabnya ada orang tidak menyala-nyala? Tapi juga ada satu sisi yang lain kita perhatikan, ada umat Tuhan yang cukup berkobar-kobar untuk Tuhan. Mereka ini tidak pernah menyerah. Mereka ini mau lebih mendekati Tuhan. Contoh murid-murid Yesus. Mengapa api mereka itu tidak padam? Bila Roh Kudus mengurapi dalam pasal 2 Kisah Para Rasul, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa api mereka tidak padam langsung? Yang pertama, puncanya adalah karena mereka mengenali Yesus secara pribadi. Haleluya. Mereka mengenali Yesus secara pribadi. Saudara, persoalan kita pada hari ini adalah, apakah kita, saudara dan saya, mengenali Tuhan kita secara pribadi? Ada kita ada personal encounter with God? Apa kita ada satu hubungan dengan Tuhan? Kita kenalkah Tuhan dengan semakin dekat? Murid-murid Yesus mengenali Yesus dengan secara pribadi karena mereka melayani bersama dengan dia. Makanya mereka bersemangat, api itu tidak padam. Yang kedua, puncak kenapa api mereka tidak padam, karena mereka melayani bersama Yesus selama 3,5 tahun. Mereka melihat, mereka juga melayani bersama Yesus. Mereka terlikut dalam pelayanan Yesus ini. Mereka melihat tanda-tanda. Mereka melihat setiap mujizat yang Tuhan lakukan. Saudara, ini membuatkan mereka ini, api mereka ini semakin berkobar untuk Tuhan. Apakah kita hari ini benar-benar mengenali jalan-jalan Tuhan? Saudara, kita mungkin tidak bersama dengan Yesus dalam pelayanan. Apakah kita mengenali jalan-jalan Tuhan daripada firman Tuhan? Yang ketiga, saudara, mengapa mereka ini apinya tidak padam? Karena mereka taat kepada perintah Tuhan. Tuhan menjanjikan pada mereka atau Tuhan memberi satu arahan, nantikan janji Bapa. Dalam Kisah Para Rasul 1:4 dikatakan, nantikan janji Bapa. Mereka mentaati, mereka melakukan. Dan firman Tuhan mulai datang dalam hidup mereka ini. Bahwa Tuhan mengurapi mereka. Karena mereka mentaati. Saudara, adalah apakah kita hari ini benar-benar mentaati firman Tuhan hari ini? Coba tanya soalan-soalan ini kepada kita ini. Mengapa kita gagal? Mengapa kita gagal? Salah satu punca adalah karena ketidaktaatan kita hari ini. Mengapa api kita ini tidak menyala? Mengapa api kita padam? Karena tidak ada ketaatan. Tidak ada satu kerinduan untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kita harus satu kerinduan. Karena menantikan Tuhan satu proses. Ia perlukan waktu bersama dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Seperti kata Yesaya 40:31, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. It's a process. Ia satu proses, karena orang yang menantikan Tuhan satu proses untuk mengalami api yang baru, diperbarui, dan ia akan semakin panas, panas, dan panas, dan panas. Saudara, ini yang kita perlukan pada hari ini. Seorang petani hanya sekadar doa dan mengharapkan satu pertumbuhan di tanaman dia, saudara, ia tidak akan terjadi. Seorang petani kalau tidak turun padang ataupun turun ke tanahnya untuk bercucuk tanam, untuk menaruh benih, untuk menyiram, untuk menjaga, untuk memelihara, kalau seorang petani tidak buat perkara-perkara ini, dia tidak boleh menuai hasil tanamannya.
Petani harus tahu prinsip menuai dan menabur. Dia harus tahu prinsip ini. Kalau seorang petani tidak buat hal ini, berarti dia petani yang bodoh. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa hidupan kita ini harus ada api yang sentiasa menyala. Tetapi untuk menyala ini, kita perlukan kuasa Tuhan supaya terus dari terus menerus memperbaharui hidupan kita. Bila keselamatan kita peroleh, saudara, hidupan kita ditransform, diperbaharui. Bila saya dan kamu menerima keselamatan daripada Kristus, saudara, kita alami satu transformasi. Kita alami satu langkah metanoia, itu pertobatan yang total kita alami. Bila Tuhan menjamah depan kita, kita diberikan keselamatan, saudara, kita diubah. Selepas diubah ini, karya Roh Kudus mulai bekerja. Dia mulai mempanaskan roh saudara. Dia mulai mengaktifkan roh saudara. Dan saudara tidak akan seperti orang yang dalam keadaan yang menyerah kalah. Tapi saudara akan penuh keberanian. Coba lihat Yesaya 35 ayat 5 hingga 7. Yesaya 35. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar daripada gunung di padang gurun. Dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Saudara, ini terjadi kepada orang yang menantikan Tuhan. Kepada orang yang memiliki api yang menyala-nyala. Dia seperti orang lumpuh yang melompat seperti rusa. Dia seperti mata air yang memancar di padang gurun. Dia seperti sungai di padang belantara. Ini terjadi kapan? Bila kita menantikan Tuhan dan api roh Tuhan itu terus membakar kita. Dan saudara mengalami pengalaman mujizat dalam hidupan saudara. Jadi biarlah kita membangkitkan api roh ini supaya kita terus dibangkit, diurapi dengan satu kepenuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang terakhir sekali, saudara. Terakhir sekali kata firman Tuhan dikatakan bahwa janganlah indahnya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ketiga adalah, saudara, melayani sampai Tuhan datang. Amin. Melayani sampai Yesus kembali. Haleluya. Dalam situasi pandemik pada hari ini, mungkin kita ada pelbagai cabaran. Kita terhalang dengan tidak boleh lagi melawati, buat pelayanan, semua terhad. Tetapi kata firman Tuhan ini, biarlah kita miliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Let's serve God. Biar kita melayani Tuhan sampai Dia datang. Karena apa? Kenapa kita perlu melayani? Salah satu punca, salah satu alasan adalah 1 Korintus 6:20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunas dibayar. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Muliakan Tuhan dengan hidup kita ini. Persembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Muliakan Tuhan, karena kamu dan saya telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Di mana? Di Bukit Kalvari, di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikan segala-galanya. Kamu telah dibebaskan hari ini. Kamu adalah generasi yang merdeka. Haleluya. Jadi, pergunakan dengan urapan yang baru ini untuk melayani Tuhan dalam waktu-waktu pandemik ini pun, jangan terhalang dengan situasi ini. Tetapi ada juga umat Tuhan, bila kita dalam proses melayani Tuhan, kita juga boleh sampai tahap burn out. Berarti kita sudah tahap yang sudah kering, bah. Sudah tidak tahan lagi dalam pelayanan. Kita punya manusia rohani sudah pun terhad untuk membuat pekerjaan Tuhan. Ini kata dalam salah satu buku oleh Gordon MacDonald. Dia memberikan beberapa keadaan orang yang burn out. Burn out berarti orang yang sudah kering secara rohani. Mereka melayani terus, tetapi manusia rohani mereka itu sudah mulai kering.
tidak ada air untuk menyegarkan, tidak ada tempat untuk mereka bernafas, tidak ada tempat untuk mereka tenang, enggak ada. Karena mereka melayani, sibuk dengan pelayanan sampai mereka alami level burn out. Ini kata Gordon MacDonald berkata, akan tiba kondisi-kondisi yang kering dalam hidupan seseorang. Dia berkata, salah satunya adalah bila seseorang mendapati dia sudah kering, dia tidak ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Walaupun dia berusaha, tetapi tidak ada efeknya, tidak ada kesan-kesannya. Bila seorang burn out, dia juga adalah orang yang menjadi lemah secara rohani. Dia punya semangat yang dulu enggak ada lagi. Dia mau ke sana ke sini tidak ada lagi. Tidak lagi bersemangat karena dia sudah burn out. Bukan sekadar itu, dikatakan bahwa orang-orang yang seperti itu dalam kondisi yang sudah hancur. Dia mungkin give up. Saya sudah buat banyak kepada Tuhan, tapi tidak ada balasan daripada Tuhan. Tidak ada orang menghargai saya. Saya sudah hancur. Saya tidak mau membuat lagi. Tidak ada orang menghargai saya ini. Dia datang sampai ke tahap yang hancur ini. Yang terakhir dia berkata, dia sampai ke kondisi kekalahan. Bila tiba the last stage, kondisi kekalahan. Ini adalah kondisi yang cukup kritikal untuk seseorang yang melayani Tuhan. Kalau sudah tiba di level terakhir ini, kondisi kritikal ini, saudara, dia sudah cukup dalam kekalahan, dia rasa bersalah, dia rasa tidak mau lagi melayani, dia sepertinya shutdown hidupan dia untuk Tuhan. Tetapi bila baca dalam 1 Korintus 6:20, kamu telah dilunas dibayar, kamu telah dibeli, muliakan Tuhan dengan hidup saudara. Berarti saudara, kita perlu memperingati bahwa kita dalam pelayanan ini pun, kita tanpa Roh Kudus, memang kita akan tiba di level tahap burn out. Tanpa Roh Kudus, kita akan tiba di tahap burn out, kering. Tetapi bila kita melayani dengan urapan Tuhan, bila kita melayani dengan kepenuhan Roh Kudus, kita tidak akan burn out. Malahan kita punya semangat itu semakin hari, semakin membakar, semakin hari punya azam yang baru, semakin hari kita punya kerinduan semakin bertambah untuk Tuhan, untuk menginjili orang, untuk mendoakan orang, mungkin secara online pada hari ini, panggilan telepon kita mendoakan saudara karena semangatnya luar biasa itu. Jadi bila kita perhatikan hidupan kita pada hari ini, apakah cabaran pada hari ini cukup menghalangi hidupan kita hari ini? Ini kata Paulus kepada kita, kita ada pelbagai cabaran dalam hidupan kita hari ini. Tetapi dalam situasi cabaran ini pun, Paulus mendorong kita supaya jangan biarkan api kita padam. Amin. Jangan biarkan api kita padam. Tetapi dia berkata, biarkan api itu sentiasa menyala-nyala dan efek terakhirnya adalah teruslah layani Tuhan. Kalau api kita padam karena cabaran besar itu, saudara, mustahil kita buat pelayanan lagi. Kalau api kita padam karena cabaran keluarga, cabaran rumah tangga, ataupun kesehatan sebagainya, saudara, kita mungkin tidak lagi melayani Tuhan. Percayalah, hanya dengan pimpinan Roh Kudus, sempena hari Pentakosta hari ini, saya percaya, ketika Roh Kudus turun dari depan murid-murid Yesus, mereka ini adalah generasi yang luar biasa. Saya ulang kembali, mereka ini tidak berhenti menyala-nyala untuk Tuhan. Mereka melayani, melayani sampai mereka mati syahid untuk Tuhan. Haleluya. Saya berdoa supaya saudara akan terus bangkit untuk kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan give up karena dalam hidupan saudara ada Roh Kudus yang telah dimeteraikan pada hari keselamatan hidupan saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat firman ini yang telah kami dengar sebentar tadi. Oh, saya percaya supaya setiap firman ini akan terus menyegarkan manusia rohani kami. Menyegarkan jiwa kami untuk kami bangkit.
Kami yang mungkin sudah lama tidak melayani Tuhan. Kami yang mungkin pikir bahwa ini bukan panggilan saya untuk melayani Tuhan. Tetapi kata firman Tuhan, kami semua telah ditebus, kami semua telah dibeli, dan permuliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Permuliakan Tuhan dengan hidup saudara, haleluya. Ajar kami Tuhan supaya hari ini kami mau bertobat bagi kami yang tidak melayani, bagi kami yang tidak menjaga api kami ini Tuhan. Bapa, saya berdoa supaya kami akan sentiasa menyala-nyala untuk Tuhan. Kami akan terus berkobar-kobar bagi Allah, dan kami akan terus melayani Tuhan. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Oh, terpuji namamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya urapan Roh Kudus ini akan menjamah, malah mengurapi, membaptis mereka semua ya Tuhan. Mereka yang belum ada pengalaman Pentakosta, hari ini Bapa, saya mendoakan agar mereka waktu sedang berdoa pada saat ini, terpenuhi Tuhan. Dimanapun umat berada pada hari ini, kerinduan mereka ini akan digenapi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus saya berdoa, Tuhan mengurapi, menjamah hidup mereka ini ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hamba serahkan segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, semua ini kami telah minta dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Haleluya. Shalom, dan Tuhan memberkati saudara. Shalom. Saya percaya kita semuanya telah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang menyegarkan kita, yang membawa kita kembali untuk melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, untuk terus dipimpin Tuhan sampai hari Pentakosta ini, biarlah roh kita terus berapi-api untuk terus mencari Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan. Amen. Pada pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman. Ya, pengumuman kita yang pertama, misbah doa online. Ya, yang diadakan setiap hari Rabu 8.30 malam. Saya percaya saudara-saudari, setiap doa yang kita naikkan tidak akan pernah sia-sia. Ya, karena Allah kita sendiri yang akan menjawab. Dikatakan, mintalah maka engkau akan diberikan. Ya, dan pada saat ini mari kita mengambil satu komitmen untuk kita tetap mengikuti misbah doa online ini sampai kita melihat mujizat dalam keadaan pandemi sekarang ini. Hal yang paling penting kita adakan adalah berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk mencari Tuhan. Ini yang sangat penting. Jadi oleh karena itu saudara-saudari, saya ingin menggalakkan kita untuk mengikuti misbah doa online setiap hari Rabu 8.30 malam melalui Zoom. Ya, setiap link ataupun password akan dihantarkan melalui ketua Connect Group kamu. Pengumuman kita yang kedua, Connect Group ya, secara online juga yang kita adakan setiap hari Kamis, Jumat, dan Ahad. Nah, bagi kamu jemaat Tuhan yang belum pernah mengikuti Connect Group, mari libatkan diri kita untuk bersama-sama bergabung di dalam Connect Group ini, yang pastinya akan memberkati setiap kita ya. Diadakan melalui Zoom ataupun WhatsApp dan aplikasi yang lain ya, untuk memudahkan kita dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Sila hubungi ketua Connect Group kamu yang berdekatan jikalau ingin melibatkan diri di dalam Connect Group ini. Oke, yang seterusnya, pelayanan kanak-kanak ya, yang diadakan setiap hari Sabtu 8 malam. Oke, mari ibu-ibu ataupun bapak-bapak galakkan anak kita untuk di usia dini ini mereka mengerti ya tentang siapa itu Yesus dalam hidup kita. Kita harus mau membawa anak-anak kita ini untuk mengerti tentang rencana Allah dalam hidup mereka. Jadi saya menggalakkan ibu bapa yang ada di sini, mari dukung pelayanan kanak-kanak ini dengan membawa anak-anak kita untuk mengikutinya setiap hari Sabtu 8 malam melalui Zoom. Doa 7 hari kita akan adakan pada hari Isnin sampai Ahad ini ya, 24 Mei sampai 30 Mei. Ini merupakan satu doa pribadi ya, topi-topi doa akan diberikan pada hari Isnin ya. Sebelum hari Isnin kamu sudah mendapatkanlah ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan ya dengan satu kerinduan yang besar untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana hari-hari ini, kalau kita melihat banyak keadaan yang sukar, yang kita melihat adanya peperangan, adanya pandemik,
adanya kematian, banyak hal. Saudara-saudari, jikalau kita tidak mau serius di dalam doa, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di hari-hari yang kemudian. Tetapi doa, seruan kita akan membuka tingkap surga. Saudara-saudari, doa 7 hari ini, mari kita meluangkan waktu kita untuk sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amen. Jangan ketinggalan untuk mengikuti ataupun kamu secara pribadi menaikkan doa-doa kamu. Mari nyalakan api roh kita untuk berdoa. Amen. Program muda-mudi Sentuh Hatiku pada 29 Mei 2021, 8.30 malam ya, ini hari Sabtu. Mari setiap muda-mudi saya menggalakkan kita untuk mengikuti setiap program ini. Saya percaya ada kisah mungkin di sebalik ini ya, apa hal yang Tuhan ingin letakkan di dalam hati setiap muda-mudi. Nah, oleh karena itu setiap muda-mudi kami galakkan untuk mengikuti melalui Google Meet ya, semua kita adakan online. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak datang ataupun tidak mengikuti ibadah muda-mudi karena kita adakan secara online. Ya, mari luangkan waktu ini, ambil peluang ini untuk bersama-sama, berkumpul bersama melalui Google Meet secara online. Nah, saudara-saudari, saya percaya kita semuanya telah diberkati oleh firman Tuhan, kita telah diteguhkan melalui setiap doa-doa, kita melihat Tuhan menjawab doa kita. Saudara-saudari, mari kita memberikan ke rumah Tuhan yang terbaik. Sebagian dari pemberian kita, janji misi kita, persepuluhan kita, kita bawa ke rumah Tuhan. Apa yang kita miliki, kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mencukupkan setiap kebutuhan kehidupan kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya menderita. Dan saya percaya berkat Tuhan akan melimpah dalam setiap jemaat Tuhan yang memberi. Berkat Tuhan akan berlipat kali ganda dalam kehidupan kamu. Oleh karena itu, jangan memberi dikarenakan terpaksa, tetapi memberi dengan hati yang bersuka cita. Amen. Kamu boleh memberi melalui account Kajang Assembly of God yang ada tertera pada screen kamu, atau kamu boleh juga memberikannya di dalam sampul surat ketika kembali datang ke gereja. Kamu boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Atau cara yang lain, kamu boleh melalui touch and go e-wallet. Kamu boleh scan ya di dalam screen kamu itu, kamu boleh scan untuk memberikan kepada Tuhan ya. Ini saja momen kita pada pagi hari ini. Saya percaya kehidupan kita akan senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Amen. Oleh karena itu mari kita senantiasa datang dan menyerahkan hidup kita secara total. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada hari ini karena kami ada bersama-sama ya Tuhan mengikuti ibadah online. Kami telah disegarkan oleh firman-Mu. Biarlah hidup kami senantiasa di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun Tuhan, biar Engkau yang menyertai mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan, senantiasa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Jamah setiap kami Tuhan, kami singkirkan setiap sakit penyakit, apapun yang berlaku di sekeliling kami, tetapi Engkau Allah yang menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.